we understand what you need. Something different, so we made the most beautiful red, soul crystal red. Halo sahabat Sporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Pada video kali ini, kita bakalan nunjukin proses repaint motor Vespa Matic dengan warna yang sangat istimewa dan baru launching kemarin nih, yaitu Soul Crystal Red. Oke, sekarang kita akan sedikit nunjukin kondisi awal motor Vespa ini. Nah, ini adalah kondisi awal motornya sebelum kita restorasi menjadi istimewa. Untuk kondisi catnya, hampir di semua bagian warna merahnya sudah agak memudar. Terlihat pada bagian batok, bodi depan, dan spakbor depan. Dan untuk kondisi bodi, banyak banget baret-baretnya. Contohnya pada bagian tepong kanan ini nih. Wah, parah banget ya. Oke, nggak perlu panjang lebar. Kalian udah nggak sabar kan? Lihat proses repaint-nya seperti apa? Yuk, kita langsung aja eksekusi. Oke, dikarenakan bodi motor Vespa ini adalah repaint, maka untuk proses pengerjaan, kita awali dengan penghapusan cat pada semua spare part, mulai dari bagian spare part kecil hingga rangka bodi motor ini. Untuk proses penghapusan cat ini, kita menggunakan thinner dari Cepot dengan cara dibalurkan ke seluruh media dan dikuas hingga cat benar-benar hilang. Lalu, setelah itu amplas menggunakan nomor 800 untuk meratakan permukaan. Setelah proses penghapusan cat selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses primer menggunakan B22 PU1K Surface Grey. Khusus untuk bagian-bagian yang mengalami baret parah, seperti tepong bagian kanan ini, setelah primer kita harus dempul terlebih dahulu untuk meratakan permukaan yang ada di tepong ini. Lalu kita primer lagi menggunakan B22 PU1K Surface Grey. Untuk warna dasar ini, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, kita menggunakan warna terbaru yaitu M81 Special Silver. Di proses ini, kita menggunakan M81 sebanyak satu lapis merata saja karena daya tutupnya yang sangat bagus. Lanjut ke proses selanjutnya yaitu warna utama Soul Crystal Red. For your information, warna Soul Crystal Red itu menggunakan two-coat system, yang dimana kalian tidak bisa memisahkan kedua warna ini, yaitu GC01 Ground Coat Soul Crystal Red dengan UCT01 Ultra Candy Red. Nah, setelah proses M81 selesai, kita lanjut dengan GC01 Ground Coat Soul Crystal Red terlebih dahulu. Untuk penggunaan GC01 ini, kita lapis sebanyak 1,5 lapis. Dalam arti, satu lapis tipis terlebih dahulu, lalu satu lapis tebal merata hingga hasilnya seperti ini. Setelah GC01 benar-benar kering, kita lanjut repaint dengan UCT01 Ultra Candy Tone Red. Untuk penggunaan UC01 ini, sama halnya seperti penggunaan GC01, yaitu 1,5 lapis. Usahakan untuk proses UCT01 ini tidak terlalu tebal, agar warna merahnya tidak over atau berlebihan. Sekarang kita akan lanjut ke proses finishing clear menggunakan clear andalan dari tim Sapporo, yaitu clear bike C81 clear gloss. Untuk proses ini kita menggunakan clear sebanyak 4 lapis.
Untuk mendapatkan hasil finishing yang sempurna, yaitu super duper climax bed, kita pasti melakukan proses poles ala Mimin versi 2.0. Ya, itu dia proses yang tim Sapporo lakukan untuk membuat Vespa ini menjadi istimewa. Gak semua kita bahas part-part apa aja yang kita repaint, karena kita akan langsung aja ngejelasin dengan kondisi motor yang sudah jadi ke kalian. Seperti apa hasil akhirnya? Yuk langsung aja kita lihat. Oke bro dan sis, sekarang di sini sudah ada Vespa Matic yang kita gunakan pada saat launching warna Soul Crystal Red kemarin. Nah, tanpa panjang lebar, sekarang kita langsung aja bahas part-part apa aja yang kita repaint, dan kita akan mulai dulu dari bagian body halus. Nah, untuk bagian body halus, hampir seluruhnya kita repaint menggunakan warna Soul Crystal Red, mulai dari batok depan, batok belakang, dasi, spakbor depan, dashboard, pijakan, tutup mesin, list body belakang, dan juga spakbor belakang. Sedikit kita akan review lagi proses pengecatan warna Soul Crystal Red ini. Yang pertama kita menggunakan M81 Special Silver, lalu setelah itu naik ke Ground Coat Soul Crystal Red, setelah itu lanjut lagi ke proses UCT01 Ultra Candy Tone Red. Dan untuk finishingnya kita menggunakan Clear Bike, yaitu C81 Clear Gloss. Nah, part lain yang kita repaint adalah bagian velg dan juga CVT. Untuk mendapatkan kesan yang lebih gagah, kita repaint menggunakan warna B13 Black dengan finishing C81 Clear Gloss. Oke, beralih ke body kasar. Untuk body kasar, yaitu bagian cover kipas, spakbor belakang bagian dalam, dan juga cover filter, supaya lebih terlihat baru kembali, kita repaint menggunakan back to original. Oke, untuk motor kali ini kita nggak terlalu banyak bahas, karena secara keseluruhan motor ini hanya menggunakan dua warna, yaitu Soul Crystal Red dan juga Black. Nah, buat kalian yang pengen tahu info lebih tentang warna Soul Crystal Red, kalian bisa langsung aja chatting ke nomor WhatsApp official Sapporo yang ada di bawah ini. Oke, mungkin segitu aja untuk review Vespa kali ini. Thanks for watching, dan salam istimewa.